Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Selamat datang dan selamat bergabung kembali ya di sekolah kebanggaan kita di SMK STM Turen. Hari ini kita sudah memulai pembelajaran. Walaupun pembelajarannya kita belum bisa bertatap muka langsung, kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, di video ini adalah video pembelajaran khusus untuk mata pelajaran matematika. Nanti semua mata pelajaran matematika akan disampaikan dalam bentuk video. Sebelum saya memulai pembelajaran atau sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu sih siapa saja guru-guru yang akan mengajar matematika di SMK STM Turen. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu guru pengajarnya. Yang pertama yang akan mengajar matematika, beliau adalah Ibu Erna Suryawati SPD. Selain sebagai pengajar matematika, beliau ini adalah wakil kepala sekolah untuk urusan kesiswaan. Yang kedua adalah Ibu Hiani Sandra Rismiati SPD. Beliau ini juga salah satu pengajar matematika senior di SMK STM Turen. Selain sebagai pengajar matematika, beliau ini adalah wakil kepala sekolah untuk urusan hubungan masyarakat atau humas. Yang ketiga yang mengajar matematikanya adalah Ibu Anggriana Novitasari. Beliau ini selain mengajar matematika, beliau adalah guru kimia di SMK STM Turen. Yang keempat, beliau adalah guru matematika favorit nih. Namanya adalah Ibu Dokteranda Lilik Hartati. Dan selanjutnya, pengajar matematika berikutnya adalah ibu guru yang cantik dan kalem ini adalah Ibu Yeti Ainul Wahida. Nah, yang ini adalah Bapak Frendi Arga Mediansa. Beliau adalah satu-satunya guru pengajar laki-laki di SMK STM Turen. Dan berikutnya adalah Ibu Fatimatus Zahro SPD. Dan terakhir, beliau ini adalah guru matematika yang paling muda di SMK STM Turen. Beliau adalah Ibu Desi Dewi Retnani SPD. Nah, itu tadi adalah guru-guru yang akan mengajar kalian untuk mata pelajaran matematika di SMK STM Turen. Berarti total ada 8 pengajar matematika ya. Nanti salah satu dari mereka akan mengajar matematika di kelas kalian. Nah, setelah tadi kita sudah berkenalan dengan guru-guru pengajar matematika di SMK STM Turen, sekarang kita lanjut ke dalam kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran ini adalah yang harus kalian taati selama mengikuti pembelajaran matematika dari rumah. Yang pertama, kalian wajib mempunyai satu buku kotak dan disampul warna putih. Yang kedua, kalian wajib mencatat dan merangkum setiap materi yang disampaikan pada video pembelajaran. Dan yang terakhir, jika nanti sudah dikirim tugas, maka pengumpulan tugas maksimal 7 hari setelah tugas dan video pembelajaran di-share. Jadi cukup jelas ya untuk kontrak pembelajarannya. Sekarang lanjut untuk kelas 10. Untuk kelas 10, minggu depan kita sudah masuk ke pembelajaran pada bab 1. Dan bab 1 yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Apa saja yang akan kita pelajari nanti? Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti, yang pertama kita diharapkan bisa menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, nanti kita diharapkan bisa menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, nanti jika ada kesulitan atau pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran, kalian bisa langsung menghubungi kontak person guru pengajar matematika kalian yang nomornya sudah tertera pada biodata tadi ya. Dan terakhir, semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STM Turen, hebat!